Movie Super Didi, digarap oleh rumah produksi Muti Didi Film dan diproduseri oleh Raymond Levy. Movie bergenre drama family komedi Indonesia ini disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu dan Adis Kail Jurahmah. Sementara naskah cerita ditulis oleh Budita Arini. Movie ini mengisahkan tentang seorang arsitek muda yaitu Arka yang diperankan oleh Vino Gebastian yang harus mengurus kedua putri kecilnya yang diperankan oleh Anjani Hwireni dan Avila Rina. Arka terpaksa harus mengurus anak-anaknya itu sendiri karena istrinya yaitu Wina yang diperankan oleh Karina Nadila ada tugas kantor mendadak ke luar negeri selama 2 minggu. Siapa bilang mengurus anak itu mudah? Kacau balau, sudah pasti. Ditambah lagi, di saat yang sama Arka mendapat tanggung jawab besar untuk menyelesaikan sebuah proyek yang sangat penting dalam karirnya. 2 minggu terasa singkat untuk deadline proyek besar Arka, tapi terasa lama untuk mengurus anak sendirian. Kehadiran Mayang si Oma Sayang yang diperankan oleh Ira Maya Sopa dan Opa yang diperankan oleh Matias Majus serta Mbak Ami yang diperankan oleh Tiza Radia diharapkan bisa membantu Arka menjaga sang buah hati, ternyata malah membuat semuanya makin kacau. Sanggupkah Arka menjalani kedua hal penting dalam hidupnya ini? Saksikan keseruan Movie Super Didi yang akan tayang di bioskop mulai 21 April 2016. Kenapa harus Elsa sih yang nanggung semuanya? Ana Didi. Iya, Ana sama aja.